Kalau tamat ya, iya bukan. Mental ya, mental. Wonten si A termasuk yang ya. Lah niku sakit korban. Nanging tiap minggu wau, nanti tiap boten gadah. Si yang ku boten semerep pun di akeh koi mampu boten. Mari tiap sepai sampun seko. Niku pripun, korbannya niku pripun. Dereng di akeh koi, iya. Tapi tiap minggu wau sakit korban. Jadi kembali teng kaidah pokok akekoh niku kesunahan engkang tumatrap datang tiang sepuh. Jadi orang tua punya anak niku sunah muakat boten wajib. Jadi tidak wajib. Kalau beberapa saat niku mendengar menyaksikan sebuah YouTube yang mengatakan ini wajib, betul, tidak ada kitab satu pun yang mengatakan wajib, sunah makan. Kalau tidak ini wajib, mau makan sing dosa, makan sing kagekon. Sunah makan, jadi itu hukumnya kepada orang tuanya. Ketika mampu pada hari ketujuhnya, yauma sabi'i dari kelahirannya. Betul mampu mungkin hari ke 14, 21, 40 dan seterusnya sampai maksimal kebelal buluk sebelum balik. Kalau sudah balik, maka gugurlah kesunahan pada orang tuanya niki. Terus niku dikembalikan kepada dirinya napa si anak niku. Mungkin si anak niku mampu maka menyusuli niku boleh menyusuli. Ya, tetapi ada pilihan ketika pilihannya lebih baik akekoh apa korban, kisah saya adalah korban karena amal akekoh itu kesunahan pada orang tua yang sepuh. Mami dilakukan yang lain itu tidak hasil kesunahannya. Bagaimana apa? Istilahnya cara dalam kitab-kitab fikih itu anak yang tidak diakekohi memang hadisnya al-gulamu murtahanun bi-akikoti. Anak niku di, seperti digadekan dengan akikohnya. Jadi kalau anak wong gadek nih sepeda motor tangan niku sebelum diakikohi baru garu di sekteng pegadaian niku namun istilah mawon bukan berarti terus anak itu gadek nih kaya persis akikohnya seperti itu buat. Jadi anak yang menjadi akikohi niku dinjing ketika yaumul kiamah, yaumul mahsyar itu mensyafaati orang tuanya ini tidak terengginas anak-anak yang sudah diakikoi ini menolong tetap mensyafaati tapi ini coro cepat-cepatan cepat anak-anak yang diakikoi ya anak yang diakikoi gulai di bapakku, di ibuku ini istilahnya ini cara sinyal rupo sinyalnya tidak kuat loh bener ini cara HP ngeten sinyalnya tidak kuat dari tiang kekoi sinyalnya loh bapaknya kepleset tenang pak mari ini tak sahut tapi ya bener kalau orang kerundang kelantung tapi lamut ini tapi lihat yang tiang kekoi buyu coba pet gula nanti bapak nanti bu ayo nih buyu gula ingat ini jadi namun ngeten tau bedanya kalau kenangan itu ngobrol masalah itu terus yang kenakan termasuk tangi pulau nih gitu menurut saya pulau kan sih lah kun kok korban gue mau tiga kau apa kau ini ini sepuluh nih aku bukan gue bilang dia untuk apa sih mangan sekopu teh untuk tunggak gue kenapa kok nggak kayak kau ini bilang kayak orang kuat sampai temukan. Berarti korban dia begini. Insya Allah. Kalau kan kita satu pertanyaan sana. Nah, apa mengenai terus jenengan? Pakai, kalau aku wajibannya orang tua. Kesunahan, bukan wajibnya. Kesunahan. Termasuk sah. Cuma ngenten tentang satu nuskhah nih yang pencuri menamanya. Jadi. Ini ada yang membolehkan
kan ya wedi dibalik nih wedi ya dia mampu niku angsal mengagikoi dirinya sendiri istilahnya nyusuli kebaikan yang terlewatkan niku angsal artinya angsal niku ketika boleh kok kan milih agekoh no pekorban wedi lek dereng agekoh angsal milih agekoh mengagikoi dirinya sendiri. Tapi mau milih korban ya boleh tidak terus gak usah belum akikah tidak karena akikah itu aslinya nih syariatnya adalah kesunahan untuk orang tua bersyukur dalam sakit nih istilahnya kados utang kalau panjenengan nih wau utang teng Gusti Allah utang teng dunia mawon sepadu-padu manusia nih kan wajib dibayar apalagi utang teng ini Gusti dan utang nih bisa ibadah itu bisa wajib, bisa sunnah. Sing wajib disaur, ya. Sing wajib. Apa lihat tiang itu panji tiang sing kualitas imannya kuat, sing sunnah pun itu lo disauri. Sholat sunnah ini lo ketinggalan disauri. Padahal kalau sudah ada udzur misal repot, biasa sholat duha gak sholat duha karena repot memang tidak digawe-gawe mulai pagi sampai duhur. Tuhamu pokoknya gak bisa menyempatkan diri raketang 5 menit tidak bisa itu walaupun tidak mengerjakan dalam hati saya Nabi ini akan dicatat seperti koyok ngerjakan ini biasa ini biasa sholat duha 8 rakaat suatu saat mboten sakit melampai karena ada udzur dan waktunya telas tetap catatan rapot melakukan 8 rakaat karena sudah istiqomah ini kulit pun istiqomah tapi lihat wajib gitu ya. Ini buatan kita tetap sunnah, tidak boleh nggak pernah wajib, itu buatan aja. Tetap. Tapi tiang ni kulek panji tiang hebat, ini kuah tiang saya panji ilmu ni. Buatan kayak hadis manizdat ilman walam yazdat minallahi hudan minallah lam yazdat minallahi la bu'dan. Tiang panji dekat betul dengan Allah. Wis sudah seperti itu, gini sahuri sih. Lo sih memang itu ceritanya bahaya mengdir ke diri. Almarhum almarfur lah mulai incing mandi kira ya, tuh yang betul betul mandi tuhamuni sampai asar istirahat namun sholat duhur sholat asar lah nah, bareng asar itu dengan tamu hari bareng asar itu dikotoi sholat duha 12 rakaat karena setiap hari sholat duha 12 rakaat aktaru jadi bareng asar sholat duha 12 soli sunat duha rakaatain yang kodoan soli sunat duha rakaatain yang kodoan sampai 6 kali artinya 12 rakaat pemoga dikodoi karena si koma rapotnya pun enten jadi 12 asli nih kalau dikodoi ini ku pripun tambah cinta nih yang ini Gusti